Hai, K-pop enthusiastic, welcome back to my channel. Oke, kali ini juga reaksi yang bisa dibilang gue tunggu-tunggu juga. Karena ada seseorang yang baru memulai solo debutnya, ya. Dia mengeluarkan first mini album, dan dia adalah Nayeon. Nah, ini sih kayaknya dari Twice-nya perdana gak sih? Membernya ada yang solo, kalau gak salah iya deh, atau gue lupa sih, cuma kayaknya iya deh. Nayeon memulai debut solonya dengan first mini album bernama I'm Nayeon ya. Gila sih ya, ini ya salah satu yang gue tunggu-tunggu juga gitu ya. Karena ya gue juga suka banget gitu dengan Twice. Dan lagu yang bakal gue lihat ini berjudul Pop, Nayeon Pop gitu ya. Gue udah gak sabar sih, langsung aja kita lihat videonya Nayeon Pop. Oke, kita udah ada di videonya, Nayeon Pop. Ini rilisnya sekitar 3 jam yang lalu gitu ya. Cuma kayaknya gue baru bisa uploadnya mungkin di hari Sabtu kayaknya. Karena hari Jumatnya gue mau masih ngeberesin tentang semua mantan member X1 gitu ya. Jadi ya Nayeon ini kayaknya bakal tayang untuk di hari Sabtu. Dan ya, langsung aja mungkin ini dari JYP Entertainment. Kalau dari Twice sendiri itu terakhir apa ya? Udah lama juga ya Twice belum muncul lagi. Ya, gue juga udah lama banget nih nggak lihat Nayeon berserta Twice gitu ya. Cuma ya kali ini kita harus ngelihat dulu solonya dari Nayeon gitu ya. Ini bentar banget ya, di bawah 3 menit loh, cuma 2 menit 50 detik. Oke, langsung aja, jangan lupa di like. Title on quality 1080. Kalau dari teaser-teasernya sih, ya gue udah lihat gitu ya, pasti tema-temanya seperti judulnya, pop gitu ya, happy pop fun song. Pasti ini vibes-nya Nayeon banget sih. Oke, langsung aja Nayeon Pop. I'm Nayeon. Ntar ini quality berapa ya? Kenapa kayak gini? Coba 1440. I'm Nayeon. Seperti biasa ya. Cantik banget Nayeon. Pipi cabinya itu loh. Part ininya catchy banget ya. Wah, limousine hammer dong ya. Ya, pesonanya tuh. Fresh banget, colorful gitu ya. Oke,
Gila ya, cepet banget loh, belum juga belum udahan gitu ya. Cuma ya udah pasti kita bakal ulang lagi nanti gitu ya. Cuma dari segi lagunya Nayeon Pop ya udah gitu, emang fit banget gitu ya untuk Nayeonnya sendiri dengan genre yang seperti ini, karena ya dari Twice juga kan banyak yang bergenre pop song seperti ini gitu ya. Dan gue sih nggak tahu ya untuk yang lainnya apakah bakal ada nanti debut solo juga gitu, atau ini hanya ya privilege untuk Nayeon sendiri dari JYP gitu ya. Cuma ya gue berharap sih kalau misalkan emang Nayeon udah solo, mungkin yang lainnya juga bisa ngikutin gitu. Cuma terlepas dari itu, gue akan selalu suka gitu dengan konsep Twice seperti apapun, karena udah bisa dibilang ya grup legend ya Twice juga. Nah kalau dari Nayeonnya sendiri gitu ya, sebenarnya kalau kita sebut bias gue di Twice, sebenarnya ada yang lain gitu ya, bukan Nayeon. Tapi untuk dari segi vokal ya, gue salah satu yang paling suka di Twice tuh ya vokalnya Nayeon gitu ya, karena apa ya, memberi warna tersendiri aja gitu untuk Twice-nya gitu ya, bersama Jihyo juga gitu ya. Jadi kalau di Twice tuh ya gue suka banget gitu dengerin vokal tone dari Nayeon dan Jihyo. Nah ini full Nayeon gitu kan, jadi mungkin yang kalian di luar sana tergila-gila dengan Nayeon, ya ini kalian dipersembahkan full MV Nayeon sendiri gitu ya. Wah, cuma oke, kita mau lihat sekali lagi ya, karena bentar banget, gak kerasa banget, jadi harus sekali lagi ya, Nayeon Pop. Cantik banget ya Nayeon. Ini sih kalau ya dia kedepannya banyak ngeluarin lagu solo gini sih, kayaknya udah pasti bakal sukses nggak sih? Udah kayak Queen of Pop gitu. Nayeonnya siapa yang nggak tahu Nayeon gitu kan? Karena ya personanya itu loh ngejual banget gitu. Jadi ya dengan dia mau banyak ngeluarin solo pun pasti bakal sukses gitu, karena ya itu personanya untuk solo tuh kuat banget gitu loh. Pop. Udah pasti catchy banget sih ini partnya ya.
Oke, itu dia tadi pop dari Nayeon, first mini albumnya. Berarti ada ya lagu-lagu B-side yang lain ya, mungkin ya gue nanti coba dengerin lagu-lagu yang lainnya. Ya oke sih ya, kalau kayak gini mah ya udah gak bisa gue komentarin lagi gitu, karena Nayeon gitu ya, pesonanya sangat-sangat memikat banget gitu. Dan oke lah gitu ya, gue tunggu lagi untuk Nayeon ke depannya. Tapi gue lebih penasaran dengan comeback Twice sih ya. Oke, paling segitu dulu aja untuk video reaksi gue untuk Nayeon pop ini ya. Overall ya gue suka gitu ya, ya mau bicara apalagi gitu tentang Nayeon gitu ya, di dunia K-pop sendiri pun namanya udah dikenal di mana-mana, jadi ya nggak susah gitu ya untuk dia mulai debut solonya ini. Jadi ya terima kasih buat yang udah nonton dan yang suka dengan video gue, jangan lupa di like, share, komen, dan jangan lupa juga untuk di subscribe. Jumpa di video reaksi berikutnya. Terima kasih.